Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Write Idea, your idea to write. Nah, di video ini bakal ada yang sedikit berbeda. Gue gak bakal modif-modif motor, gue gak bakal ngoprek-ngoprek motor. Di video ini insya Allah gue bakal beli helm baru. Kenapa gue beli helm baru? Bentar lagi gue akan bertambah usia. Yeay, bertambah usia. Jadinya kalau gue mau malakin ibu negara kado nih, kayak gitu kan. Rencananya sih gue bakal pengen helm yang agak-agak mahal gitu guys. Nah, supaya kita bisa diterima palakannya, kita masukin dia ke frame guys. Nah, ini dia nih ibu negara gue yang bakal beliin helm yang agak-agak mahal. Nah, helm apaan sih yang agak mahal? Gue itu sebenarnya udah ngincer helm mereknya Airoh yang tipe Valor. Itu tuh dijual di Juragan Helm. Gue ngeliat-liat sih di IG-nya Juragan Helm. Mungkin sedikit banyak dari kalian udah pengen tahu nih tentang Juragan Helm ya kan. Di daerah Jakarta Barat, Jalan Panjang. Dia ngejual helm Zeus yang jadi helm daily use juga. Terus juga dia jual Nolan, HJC, dan lain-lain lah. Banyak lah kayak gitu-gitu. Nah, langsung aja, fast forward aja. Gue bakal bikin sedikit liputan. Semoga bisa bermanfaat buat kalian tentang helm dunia helm perhelman. Kayak gitulah. Semoga lancar di perjalanan. Pokoknya sampai ketemu lagi. See you and I. Oke guys, jadi gue udah sampai di Juragan Helm di daerah Jalan Panjang Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Di sini gue mau nyari helm incaran gue yang kebetulan ditawarin nih kan, mau kado apa? Gue bakal ngincer Airoh. Di sini tuh juga jual Nolan, X-Lite, Grex, Encom dan lain-lain. Nah, tapi di sini yang paling utamanya Zeus ya. Kita masuk. Nah, ini yang tadi gue bilang nih, di depannya itu dia Zeus. Karena kan memang kalau kalian mungkin juga udah banyak tahu ya, kalau si Juragan Helm ini kan terkenal sama Zeus, merek asal Vietnam ya gitu. Ini juga Zeusnya yang half-face buat cewek gitu. Nah, ini yang ngasih kadonya nih. Terima kasih Ibu Ratu udah memberikan saya helm Airoh. Nah, kalau kita ke kiri ada HJC, ada banyak juga aksesoris sarung tangan kayak gitu. Nah, ini kalau kalian lihat di sini guys, ini ada helm daily use gue. Ini namanya ZX813 kalau nggak salah. Ini harganya Rp850.000. Gue juga sama Dove kayak ini. Oke, sekarang gue mau beli gloss biar nanti bisa dipotong ala-ala kayak gitu. Nah, ini kok Zeus semua lah. Harganya sekisaran Rp850.000. Ini lagi rame nih guys, Juragan Helm ya. Kayak gitu. Sekarang kita masuk ke area area apa nih? Arai, Soe. Nah, ini juga nih. Ini sekarang kita masuk ke areanya Airoh. Nah, ini dia nih guys. Helm yang insya Allah bakal gue pinang. Putih polos, Airoh Valor. Ini juga ada sedikit tulisan di belakangnya. Nah, ini juga ada itemnya juga. Ada berbagai warnanya juga. Kalau yang polos tuh sekitar 2,6an, tapi kalau misalnya yang motif itu 2750 kayak gitu. Nah, buat yang offroad juga ada nih, Airoh juga terkenal yang offroad, di juga helm motor cross, super cross gitu. Nah, sekarang gue mau coba nanya-nanya nih sama masnya terkait Airoh Valornya. Gue bakal coba dulu, fitting dulu, gue juga bakal nanya-nanya gimana lepas visor dan lain-lainnya. Pokoknya ikutin terus aja. Semoga bisa memberikan sedikit informasi buat kalian. Thank you.
Alhamdulillah, hari ini udah selesai semua. Udah kebeli juga air of valornya. Terus tadi juga Ibu Negara udah kebeli juga helmnya. Alhamdulillah semuanya lancar hari ini. Semoga di video kali ini gue sedikit banyak bisa sedikit memberikan informasi kepada teman-teman. Barangkali bisa jadi inspirasi juga buat beli helm-helm buat pacar-pacarnya, kayak gitu kan. Dan di video kali ini mungkin gue gak masukin ke dalam episode Bike Project, tapi gue bakal jadiin Ride Idea Vlog aja. Insya Allah nanti di episode berikutnya, either gue mungkin bakal cuci motor premium, atau mungkin nanti pasang cakram 260 atau 220. Kayak gitulah, semoga nanti ada rezeki dan ada waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf, di video ini gue mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah share, like, komen, dan subscribe. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mas, cara buka visor gimana tuh mas? Jadi kalau misalkan nanti mau buka visor, kaca kita ketasin dulu. Di sini ya. Kita lihat bagian sini. Ini hanya sini. Oke. Jadi kalau misalkan kita mau buka kaca, ini kacanya kita buka dulu, dorong ke depan. Oh, kuncinya dibuka. Ini kita perhatiin ini, jalur depan sama belakang. Ini kita dorong ke depan aja, dikit. Kita keluarin dulu dari dudukannya. Iya, yeah, dudukannya. Keluarin. Oke. Oke. Nah, ini juga cara pasang kayak gini. Supaya juga sama. Sama ya. Sama. Oke. Ini kita keluarin. Dorong ke depan langsung keluar dia. Gitu. Yes. Juga untuk cara pasangnya. Pasangnya juga posisi kaca paling atas kayak gini. Di atas dulu ya. Paling posisi kayak gini. Nanti kalau misalnya mau pasang, kita lihat. Ini kan yang kecil ini, Kita masukin ke jalur sini dulu. Kita masukin. Nyatakan ke dalam. Kalau ini kan dia udah masuk. Udah masuk. Ini udah masuk. Terus ini, kita tekan aja. Tekan aja ya. Ini kita udah masuk. Ini yang depan udah masuk. Ini depan udah masuk. Nah, ini kita tekan aja. Oke. Gitu.